Sebenarnya waktu di pesantren, aku dilamar sama Ustadz Yusuf. Kamu udah ada yang ngelamar? Bagaimana? Sudah ketemu alamatnya, Viv? Belum, Mbah. Masalahnya kertasnya kehujanan. Kita berhenti sini dulu ya. Aku mau sholat zuhur, sekalian sholat duha. Saya merasa mungkin Aina adalah jawaban dari doa Sabina sebelum dia pergi. Aina? Kak Safif, ngapain di sini? Aku di sini sedang mencari alamat Prof. Jazuli. Profesor Jazuli? Di Semarang, Aina ketemu cowok namanya Afif. Pak Darson tahu? Gak tahu, Mas. Pak Darson harus ngasih tauin Aina kalau dia bakal dijodohin sama saya. Aina, kok kamu bisa di sini sih?